sejahtera Bapak Ibu anggota PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari yang indah ini, Kamis 19 Oktober 2023, kita bertemu kembali dalam program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Saya Eti Rukiati Barbir Basari dari PKLU Siri Asih Bandung. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dalam pimpinan dan bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami dapat membacanya dengan baik dan benar, sehingga dapat dimengerti dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya di dalam hidup beriman. Renungan pada malam hari ini yang berjudul Berpegang pada Ajaran Kristus. Ayat emas terambil dari ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, maksud Paulus adalah supaya Timotius berpegang pada ajaran Paulus tentang Kristus dan hidup berdasarkan iman percaya kepada Kristus. Jadi, bukan berpegang pada hal yang Timotius dengar dari orang lain tentang nasib Paulus. Sebenarnya, dalam kondisi normal, tidak terlalu sulit bagi Timotius untuk berpegang pada ajaran Paulus sebagai ajaran yang sehat. Akan tetapi, yang sulit adalah menghubungkan antara ajaran tentang Kristus yang sehat itu dengan realitas bahwa karena ajaran itu, Paulus dipenjara. Bagaimana seharusnya Timotius memahami ajaran Paulus tentang Kristus yang karenanya Paulus dipenjara? Pergumulan Timotius
dalam menghubungkan antara firman Tuhan dengan realitas hidup yang tidak baik, karena memberlakukan firman-Nya adalah juga pergumulan orang Kristen sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lebih mudah berpegang pada ajaran yang sehat jika ajaran itu membawa keuntungan bagi kita. Ketika ajaran itu mengakibatkan penderitaan, maka kita harus memperkuat iman sambil tetap memberlakukan kasih. Ajaran untuk siap atau ikut menderita karena iman kepada Kristus bukan hanya baru diperdengarkan oleh Paulus, karena Yesus pun sudah berulang kali membicarakan topik ini. Penderitaan yang dimaksud adalah ketika kita berusaha mempertahankan iman di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita akan adanya kekuatan Allah yang tersimpan seperti harta yang indah di dalam setiap kita. Tanpa kekuatan Allah, kita tidak mungkin dapat memberlakukan ajaran Kristus yang umumnya tidak sama, bahkan bertentangan dengan dunia. Tanpa kekuatan Allah, tidak mungkin kita sanggup menerima konsekuensi yang diberikan dunia, yaitu perlakuan diskriminatif maupun kepahitan lainnya, karena kita berpegang pada ajaran Kristus. Kiranya Allah menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kami puja dan puji senantiasa, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami, Tuhan pula yang mengatur langkah hidup kami. Terima kasih Bapa untuk program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan memberkati dewan dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama.
Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, kekuatan kepada para dewan, biar dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Sebelum kami membaringkan diri, kami telah membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan apabila sebentar kami berbaring lalu tidur, biarlah tangan kasih Tuhan yang menyelimuti kami, agar kami dapat istirahat dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajarannya, juga TNI dan Polri. Biarlah mereka tetap bersatu karena pertolongan Tuhan, dan mereka boleh berupaya untuk meningkatkan masa depan kehidupan bangsa dan negara ke arah hidup adil dan makmur. Terpujilah Bapa. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, dengar dan sempurnakan doa pengharapan kami di dalam anugerah-Mu. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kaum lanjut usia yang telah mengikuti program SPMAB pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin.